Sobat Amir Berjalan, kali ini kita berada di salah satu daerah di Kabupaten Maros, tepatnya di Dusun Bunga Ija, Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Desa Tukamasea merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kabupaten Maros. Tukamasea adalah nama sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa Tukamasea berstatus sebagai desa definitif dan tergolong pula sebagai desa swadaya. Desa Tukamasea memiliki luas wilayah sekitar 20,14 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 3.936 jiwa dengan kepadatan penduduk sebanyak 195,93 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2017. Salah satu tempat penelitian flora dan fauna oleh Alfred Russel Wallace di Pulau Sulawesi adalah berada di desa ini, tepatnya di Dusun Amesangeng. Kini, sebagian wilayah di desa ini terdapat dan telah dikuasai sebuah perusahaan semen, salah satu yang terbesar milik PT Bosowa, yakni PT Semen Bosowa Maros, dan telah beroperasi sejak 6 April 1999 dengan kapasitas produksi 1,8 juta ton per tahun. Kata Tukamasea dalam bahasa Makassar terdiri dari dua kata, yaitu to berarti orang dan kamase berarti yang dikasihi atau yang diberkahi. Dua kata tersebut digabung dan terjadi gejala bahasa berubah menjadi Tukamasea dengan makna orang yang senantiasa dikasihi atau diberkahi. Dari pengertian tersebut, penduduk desa Tukamasea senantiasa mengharapkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa dalam beraktivitas sehari-hari. Dilihat dari kondisi topografi, desa Tukamasea terletak pada wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya dilihat dari orbitrasi, beberapa lokasi pada jarak orbitrasi atau pusat pemerintahan dari desa Tukamasea adalah sebagai berikut. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan di Kalabirang 8 km. Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten dari kota Turikale 19 km. Selanjutnya jarak dari pusat pemerintahan provinsi atau kota Makassar 49 km.
Selanjutnya mengenai batas-batas Desa Tukamasea, yakni di sebelah utara Desa Salinrang, Kecamatan Buntua, dan Kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya di sebelah selatan Desa Mangeloreng, Kelurahan Lealeang, dan Desa Matuangin. Selanjutnya sebelah barat berbatasan dengan Desa Baruga. Selanjutnya sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Baleangin, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, dan Kelurahan Lealeang Maros. Selanjutnya mengenai kondisi demografis, jumlah penduduk Desa Tukamasea memiliki luas 20,14 km persegi dan penduduk berjumlah 4.596 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 228,10 jiwa per kilometer persegi. Pada tahun 2021, adapun rasio jenis kelamin penduduk Desa Tukamasea pada tahun tersebut adalah 100,09. Artinya, tiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 100 penduduk laki-laki. Selanjutnya mengenai pembagian wilayah administrasi. Desa Tukamasea memiliki 5 wilayah pembagian administrasi daerah tingkat 5 berupa dusun sebagai berikut. Yang pertama, Dusun Amesangeng, terdiri dari Kampung Amesangeng Baru dan Kampung Amesangeng Lama. Selanjutnya yang kedua, Dusun Bontokapung. Selanjutnya yang ketiga, Dusun Bunga Eja. Selanjutnya yang keempat, Dusun Manarang, yang terdiri dari Kampung Saja. Selanjutnya yang kelima adalah Dusun Pak Jayang. Dan yang menjadi kepala desa saat ini di 2023 adalah Makmur Sarjana Ekonomi. Selanjutnya mengenai tempat wisata yang ada di desa ini, yang pertama adalah wisata kolam renang Bunga Eja atau juga disebut wisata Doli Bunga Eja, telah menjadi salah satu tempat wisata andalan. Jarak tempuh menuju ke wisata Doli Bunga Eja dari Kota Turikale berjarak kurang lebih 30 menit. Wisata Doli Bunga Eja terdiri dari 2 kolam, yaitu kolam untuk anak kecil dan kolam untuk orang dewasa. Kolam ini dikelilingi oleh hamparan sawah, gunung kars. Selain wisata kolam, pengelola juga menawarkan wisata gua, wisata kuliner, wisata pemancingan ikan, wisata kebun, dan wisata sawah dan tempat spot foto. Selanjutnya ada wisata yang sedang viral saat ini yang berada di Dusun Pak Jayang, Desa Tukamasea, yakni wisata alam bekas tambang marmer yang cocok untuk swafoto di Dusun Pak Jayang. Thank you.
Oke, demikian saja mengenai jelajah pedesaan kita kali ini yang tepatnya di Dusun Bunga Eja, Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Buat Anda yang sedang menonton video ini, jangan lupa, yang belum berlangganan silakan berlangganan di channel Amir Berjalan. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa mengupdate informasi-informasi pedesaan yang ada di Sulawesi Selatan khususnya dan yang ada di Indonesia pada umumnya.